Sorry, it's DJ. Kedua, itu surat tilangnya hilang di jalan. Iya, siap banget. Dan sekarang kita lagi jalan kaki buat nyari itu surat tilang. Oke, okay. Ya Allah, tolong. Welcome back to our YouTube channel. Apa kabar? Sekarang kita ini udah ada di planetarium setelah kejadian. Setelah kejadian kita nyari kartu tilang. Nyari kertas tilang, ya Allah, nyampe dianterin. Tapi kita tuh minggir. Nanti kita tuh ketemu sama bapak-bapak, sama mas-mas. Terus kita nyampe, om-om, mas, ya itu. Jadi kayak dicariin gitu guys, tapi ternyata gak bisa, tapi it's okay. Kita ngurusinnya nanti setelah bikin konten. Jadi sekarang kita fokus, terus kita ke taman. Banyak gak siapa kakak-kakaknya? Ini, om namanya siapa om? Erwin. Bapak Erwin. Kakak namanya siapa kak? Firman. Oh kakak Firman. Firman Syah ya? Firman. Oh kan, Firman Ardiansyah. Ya itu, kita nyampe diantarin ke sana. Jadi kita mau keliling sama kakak-kakak ini guys. Oh, ini siapa yang cancer? Apa kamu mau nyari bintang apa? Cagita, ini bintangnya aku. Jadi ini
bintangnya ya guys. Sini ada Sagittarius, kan gue Centaur antusias banget. Jadi sini ada Centaur, nah. Bangga banget jadi anak Sagittarius. Sekarang kita apa? Apa kamu? Scorpio ya? Jadi ini benar-benar Yunani-nya dapat banget sih guys. Dan tadi waktu di planetarium itu benar-benar kan diliatin rasi bintangnya, dan emang Sagittarius sama Scorpio itu sampingan. Dan emang ada jam keluarnya gitu ya, kayak misalnya per bintang itu ternyata per zodiak rasinya nggak keluar dalam satu waktu. Iya, kayak coba gitu waktu gitu. Nah, dari Sagittarius, Scorpio termasuk Libra ya. Itu keluarnya tengah malam jam 12. Tapi kalau untuk Cancer, terus apa tadi? Iya, Cancer. Terus yang kembar apa sih? Gemini itu udah di antara subuh-subuh. Jadi mungkin itu waktu kalian berpikir ada pada waktu itu, makanya itu keluarnya pada saat itu guys. Jadi just Alpha Quadrant the best. Ah iya. Satu orang kan? Dua. Iya dua. Iya. Ah masa sih? Tutup tulang ayam aku angin. Kemana? Wah, amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man. Kan kayak anak aku. Kok lu seneng banget? Sini guys. Wow. Ternyata guys. Bentar. Coba kalian harus lihat ke bawah. Ini tuh dia. Oh ya ampun. Ini lucu banget. Bukan, ini tuh bintang-bintang. Oh ya deh, bintang dan rasi bintang zodiak dan non zodiak. Nah, ada Pisces, ada Taurus, ada Aquarius, ada Gemini, Orion. For your information, Orion itu yang ngebunuh Sagittar. Cancer, Monoceros, Leo. Ini roket, jadi ini ada roket. Di sini roketnya di versi kecilnya, tapi buatan USA Indonesia kan belum bikin. Pokoknya next kalian harus kesini guys. Nah terus kita juga mau nunjukin, ini ada teleskop. Nah ini baru namanya teleskop. Tuh kelihatan gak sih? Kelihatan kan versi mininya. Ya nanti kita fotoin buat kalian biar perjelas gitu. Oke, ikutin terus. Tuh di sini juga dia banyaknya ada ini nih tuh kan, nggak tahu itu buat apa. Oke, nggak tahu itu buat apa. Sebenarnya ada tulisannya tuh, ini apa nih? Oh, ini ada radio astronomi tuh. Ini alat-alatnya, jadi bisa doang ini. Ini alatnya, alatnya. Di sini kita mau kemana, Ava? Mau makan sama Om Erwin sama Kak Firman. Jadi kita ini udah selesai dari planetarium, ya kan? Abis dari planetarium, kita udah selesai makan minumnya sama Om yang tadi nyariin kita. Polisi itu juga udah, dan ini ada tambahan satu om baik hati. Ya Allah, Om Rani. Kamu ngulang? Enggak. Jadi yang Rangga, Om Rangga itu yang sebenarnya tuh pertama ketemu tuh sama Om Rangga, cuman itu dateng ada dua om, satunya kakak. Terima kasih buat om semua. Ini Om Rangga. So, di
sini akhirnya Pak Kuadrat sudah selesai melakukan perjalanan. Sekarang kita waktunya pulang. Kita nih.